Okey, kita bersua kembali. Seterusnya kita akan ke cerita pagi Labuan kerana di Labuan akan membawakan perkembangan berkenaan tentang tinjauan semasa kempen PRU ke-15. Sudah pastinya bagaimana kerusi yang disandang oleh penyandangnya sebelum ini akan dapat dipertahankan dan juga dengan pertembungan beberapa penjuru sebenarnya di beberapa kawasan dan juga khususnya di Labuan, ia akan memberikan suatu persaingan yang lebih sengit dalam pilihan raya umum ke-15 ini. Kita terus saja bersama dengan Harje untuk membawakan gambarannya di cerita pagi Labuan. Silakan Harje. Baik, terima kasih. Penamaan calon bagi pilihan raya umum ke-15 PRU15 untuk menduduki kerusi P166 Labuan telah pun berakhir kemarin. Ia menandakan bermula kempen bagi PRU itu yang menyaksikan pertembungan 6 penjuru di Labuan melibatkan BN, Parti Warisan, Pejuang, Parti Bangsa Malaysia PBM, Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional Bersatu. Dalam para itu juga, calon-calon bertanding telah diberikan taklimat mengenai prosedur operasi standard yang perlu dipatuhi sepanjang tempoh berkempen sehingga hari pengundian bagi mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku. Menerusi tinjauan yang dilakukan di sekitar Labuan, mendapati kempen PRU15 bagi parti-parti terlibat berjalan dengan lancar, aman dan terkawal tanpa sebarang provokasi maupun rusuhan. Ini sekaligus membuktikan semua parti bertanding mematuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Tempoh berkempen bermula dari semalam sehingga 11.59 malam 18 November ini. Pengundian ditetapkan pada 19 November ini, manakala hari mengundi awal pada 15 November. Di Labuan akan melibatkan seramai 44,484 pengundi berdaftar dengan 43,034 merupakan pengundi biasa. Manakala selebihnya melibatkan tentera dan pasangan, polis dan pasangan dan pengundi tidak hadir PTH luar negara. Sekian itu sahaja yang dapat saya kongsikan setakat ini mengenai perkembangan PRU15 untuk Labuan. Yang sahih di berita RTM, #MyPRU15. Okey, terima kasih Harje untuk perkongsiannya. Kita akan membawakan perkembangan lanjut khususnya dari Labuan juga berkenaan tentang situasi parlimen di sana dan juga di kawasan-kawasan lain yang melibatkan 222 kerusi parlimen. Seterusnya kita akan bercakap berkenaan tentang